pindah rumah dengan peta pindah. Lagi-lagi terlambat. Nobita, kok kamu sering banget terlambat sih? Memangnya setiap pagi kamu bangun jam berapa? Sebaiknya kamu berangkat lebih pagi lagi. Iya, aku tahu. Tapi kalau aku sekalipun belum pernah terlambat. Karena rumahku itu tepat di belakang sekolah. Oh, enaknya. Ibu, aku ada permintaan. Kok tiba-tiba? Ada apa? Aku mohon kita pindah rumah saja ke dekat sekolah. Supaya aku tidak terlambat sekolah lagi tiap pagi. Jangan minta yang aneh-aneh begitu. Makanya kalau pagi berangkat lebih cepat. Kalau sekolahnya saja yang kita pindahkan di dekat sini, aku sih bisa. Sekolahnya? Kita bisa pakai ini. Peta pindah rumah. Mula-mula bentangkan dulu peta kosongnya, lalu peta kota lengkap. Sekolah ada di sana. Rumah kita di sini. Dan lokasi sekolahnya kita pindah. Tunggu. Aku pindahkan di seberang sini. Dan yang di sini jadi di sana. Selesai. Lalu apa yang terjadi? Coba kamu lihat keluar jendela. Sesuai seperti di peta ini. Oh, hebat! Mulai sekarang dijamin kamu tidak akan terlambat lagi. Terima kasih, Doraemon. Memangnya rumah Nobita sedekat ini dari sekolah? Benar juga. Aku memang mau ke sini. Maaf, aku terpaksa melakukan kunjungan ke rumah mendadak. Ini terkait dengan nilai ulangan Nobita belakangan ini. Iya. Nilainya terus turun dan masih kurang dari cukup. Aku mohon didiklah dia lebih keras lagi. Baik. Setelah ini, kalau dapat nilai jelek lagi, tidak akan ibu maafkan. Benar-benar deh. Mula-mula ke bank dulu, lalu ke toko daging. Untuk makan malam masak apa ya? Ternyata punya rumah di dekat sekolah, ada tidak enaknya juga. Justru lebih bagus. Dengan begini, kamu harus belajar lebih giat lagi. Tapi itu kan malah merepotkan. Nobita, ayah mau minta tolong sama kamu. Bawa surat ini ke kantor pos, kirim pakai pos kilat. Jangan lupa berikan perangko juga ya. Kantor posnya kan jauh dari sini. Oke, tinggal kita pindahkan saja kantor posnya di sebelah rumah. Mungkin tukar ini dan yang ini, lalu... Ini, ayah. Cepat sekali. Hebat! Ayo kita buat kota ini jadi lebih praktis dan strategis. Taman dipindah saja di belakang rumah. Lalu rumahnya si Suka pindah saja ke sebelah rumah kita. Jadi setiap buka jendela aku bisa memandangi si Suka sesuka hatiku. Lagi-lagi nggak selamanya lebih dekat itu lebih baik. Selanjutnya, supaya kalau main lebih dekat, lapangan pindah ke sini saja. Pukul yang kuat ya, Jayan. Loh, sepertinya ini bukan rumahnya Paman Kaminari. Ini rumahnya Nobita. Jayan, Suneo. Nobita, kok bisa begini? Dengan peta ini kita bisa bebas mengubah dena kota. Sepertinya seru nih. Kami juga mau coba, boleh kan? Mula-mula, toko mainan akan lebih bagus kalau kupindahkan sebelah rumahku. Toko buku yang banyak komiknya pindah saja sebelah sini.
Toko Dorayaki bagusnya di sini. Oh, betul juga. Lebih bagus kalau rumahku pindah di dekat lapangan. Jadi dekat sekali dengan rumahku. Tunggu dulu. Menurutku rumah Giant bagusnya di ujung jalan, supaya tokonya lebih ramai. Oh, benar juga. Tunggu. Di sini kelihatannya kurang bagus deh. Jalan di situ sepi. Untung saja kamu beritahu. Jangan. Justru di sini jarang ada yang lewat. Yang tadi itu benar. Aku tahu. Yang paling pas itu di dekat sekolah yang dulu. Di sana pemandangannya kan bagus. Iya, aku setuju. Iya, aku juga. Kalian bilang saja nggak suka sama aku. Enggak kok. Enggak gitu kan? Bukan. Sekarang aku harus cepat pulang. Loh, sejak kapan bangunan ini? Apa benar ya rumahku ada di sekitar sini? Belok kemana ya? Itu seharusnya di sana kan? Ayo kita mulai lagi. Nobita. Okay. Doraemon. Iya. Yang ini. Boleh juga. Ibu pergi belanja sudah dari tadi. Kok belum pulang juga? Tadi titip pesan ke kalian tidak? Jangan-jangan. Ibu jadi nggak tahu jalan pulang, Doraemon. Ayo cari ibu di luar. Ibu! Nobita pergi kemana ya? Biarkan saja dia. Selain itu, apalagi yang perlu kita pindahkan tempatnya? Itu... Ada satu lembar lagi yang kosong nih. Nah, yang itu bisa untuk tampilan peta kota yang lain. Yang bagus-bagus kita pindahkan ke kota kita. Kita bisa pindahkan seisi Tokyo ke kota kita. Mula-mula dari bangunan yang mana dulu ya? Sekarang ibu ada di mana? Pasti pergi ke pasar yang biasa. Pasar belok kanan setelah toko roti. Bukan, tunggu dulu. Kalau tidak salah tadi toko roti sudah aku ganti sama toko ikan. Toko ikannya di sebelah mana? Aduh, aku tidak tahu lagi. Itu ada polisi. Polisi, Pak. Pasar ada di sebelah mana? Aduh, maaf. Pos polisi saja sekarang saya nggak tahu ada di mana. Ini gawat sekali. Ayo kita ke sana saja. Ini semua pasti perbuatan Giant dan Suneo. Yang penting kita harus temukan ibu dulu. Iya, sekalian saja yuk kita ambil kota-kota terkenal di dunia. Oke. Seharusnya dari klinik ini belok kanan terus dari sini. Wah, rumah keluarga Yamada sekarang sudah jadi semewah itu. Wah, seharusnya setelah gang ini ada pusat perbelanjaan. Buongiorno, señora. Buongiorno. Señorita, ayo lihat, ayo beli. Apa? Hari ini cuacanya bagus ya. Tapi ini di mana? Sampai-sampai patung itu juga. Kalau begini, kita cari ibu dari atas. Bukit belakang tiba-tiba berubah jadi piramida.
Ryan dan Suneo apa yang mereka lakukan. Ibu! Nobita Doraemon! Ibu, akhirnya ketemu! Kalian! Cepat kembalikan seperti semula! Maafkan kami! Aduh, ini harusnya di sini, dan ini harusnya di sini. Eiffel itu di Mesir bukan sih? Di Prancis tahu. Kepalaku pusing sekali. Aku berangkat. Oke, hari ini aku nggak akan telat. Memang kabarnya benar, sekolah kita mau direnovasi, tapi ini... Sepertinya ini karena lupa kita perbaiki. Aduh, lalu saja.